selamat kembali bergabung di channel FB saya Mudah-mudahan di hari ini segala urusan serta aktivitasnya berjalan lancar Tuhan memberkati Oke okay guys, jadi di sini saya baru kedatangan 3 receiver next parabola yang warna merah Yang katanya ketiga-tiga receiver ini mati total ya Jadi diantar ke tempat saya untuk saya memperbaikinya. Namun eh sepertinya saya sudah tahu ya penyakitnya apa. Untuk itu saya sudah menyediakan power supply unit yang baru untuk saya gantikan saja power supply unit yang baru ini ke tiga receiver yang ada di sini. Kenapa saya tidak memilih untuk menggantikan Bagian komponen-komponen yang rusak, karena saya lebih suka menggantikan power supply unit yang baru karena kos pembuatan uh, atau peng penggantian komponen-komponen yang ada ini juga sama servisnya, juga upah servisnya juga sama, ya, sehingga saya lebih memilih menggantikan power supply unit yang baru karena harganya juga sama ya. Jadi uh, lebih baik saya menggantikan power supply unit atau modulator spare part yang baru daripada saya menggantikan komponen-komponen yang rusak di sini. Jadi yang pertama baru saja saya buka ini salah satu resistornya sudah hangus ya. Sehingga membuat power supply unit ini langsung tidak berfungsi. Mungkin ke depan saya akan menggantikan resistor yang rusak itu, tapi untuk kali ini saya langsung menggantikan modulator spare part untuk receiver ini saya gantikan yang baru biar lebih awet mesinnya sehingga receiver ini dapat bekerja dengan baik seperti baru ya. Itu maksud saya. Jadi untuk mendapatkan power supply unit ini sangat gampang sekali tinggal dicari di toko-toko online atau kedai-kedai online atau bisa datang ke toko-toko mana tahu ada yang menjual modulator spare part seperti ini ya. Dan ini saya membelinya langsung dari teman yang juga agen Next parabola. Oke, okay, seperti ini ya. Setelah saya melakukan instalasi, saya akan skrupnya kembali sehingga ianya tidak bergeser. Kemudian setelah saya selesai mengikat skrupnya, saya akan sambungkan kabel ke stop kontak untuk memastikan apakah modulator Spear Part yang baru saja saya gantikan ini bisa menyala atau bisa berfungsi dengan baik atau tidak. Oke, kita akan lihat di sini ya. Oke, receiver ini uh, sudah menyala, berarti ini sudah bisa pastikan bahwa. Power supply unit ini yang rusak, sehingga saya menggantikan yang baru langsung bisa menyala atau bisa dapat bekerja. Dan uh, saya sudah tahu hasilnya, ini sudah bisa digunakan, sehingga covernya saya akan tutup, dan nanti saya akan antar ke pelanggan saya biar mereka bisa. Gunakan kembali, tidak harus membeli receiver yang baru. Itu maksud dan tujuan saya, ya. Jadi, kalau teman-teman memiliki receiver yang mati total seperti ini, teman-teman bisa membuat pilihan sama ada mau antar ke tukang servis untuk mereka memperbaiki atau... Oh, membelikan power supply unit yang baru dan bisa digantikan sendiri, ya. Jadi, untuk receiver yang satu ini sudah berhasil saya menggantikan power supply unitnya, dan sudah bisa menyala atau sudah bisa aktif kembali. Terusnya saya akan memeriksa power supply unit yang kedua ya. Kebetulan di sini saya memiliki dua buah power supply unit, yaitu cok, eh, stok saya cuma ada dua sehingga satunya akan menunggu antrian di kemudian hari. Ini juga tidak menyala. Langsung tidak menyala. Sehingga memaksa saya untuk menggantikan power supply unit yang baru kayak seperti yang satunya tadi. Cara menggantikan power supply unit ini cukup gampang sekali. Tinggal buka bagian penutup cover receivernya, lalu uh, copot PSU atau power supply unit yang lama, kemudian digantikan dengan power supply unit yang baru. Seperti ini ya, ini adalah modulator spare Pad dari next parabola ya maksudnya yang saya gantikan ini juga adalah spare Pad yang original jangan lupa kalau setelah melakukan instalasi pastikan kabel yang menghubung ke motherboard itu harus dicolok juga oke ini juga menyala ya jadi, uh, kedua power supply ini penyakitnya sama, sehingga saya menggantikan PSU yang baru itu langsung menyala. Nanti juga saya akan bagikan link tokonya di kolom deskripsi deskripsi biar teman-teman bisa mencari modulator spare part atau power supply unit ini di toko yang saya rekomendasikan oke setelah saya selesai melakukan instalasi saya langsung mencobanya di TV biar kita lihat sedikit hasilnya Nah, ini sudah menyala ya. Ada logo Next Parabola muncul di layar monitor TV. Nah, ini ya. Tidak ada yang namanya pembohongannya, tetapi ini adalah real. Oke, guys. Dengan demikian video ini saya cukupkan di sini. Sekiranya sahabat menyukai video ini, jangan lupa berikan subscribe, like, komen dan share dan juga jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan info serta video-video menarik lain yang akan saya upload ke depannya di channel ini tentunya di channel gager263. Salam sejahtera. Sampai ketemu lagi di next video.